Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu akan kami tayangkan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir di persidangan sebelum persidangan. Pihak terkait Gi. Tadi itu selfie ya? Sebagai video call yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi